teman-teman. Sebelum nonton videonya, subscribe dulu channel Bobo yuk. Aktifkan loncengnya ya. Lalu jangan lupa juga like dan share video ini. Terima kasih. Siapa yang tahu hidroponik? Teknik menanam tanaman dengan memanfaatkan air ini sedang populer loh. Nah, beberapa waktu lalu Bobo menghadiri workshop yang membahas bagaimana cara menanam tanaman dengan teknik hidroponik. Yuk kita simak. Hidroponik itu adalah pertanian dengan teknologi. Nah, sekarang kalau dengan teknologi begitu peranan penting di dalam pertanian, kalau kita tidak cepat-cepat evolusi, ikutin zaman, kita sooner or later akan ketinggalan pertanian kita, hasilnya, semainya, teknologinya akan di belakang negara-negara lain. Bagaimana negara kita bisa maju dan sehat kalau kita nggak manfaatkan teknologi ini? Makanya saya lihat di Indonesia masih kekurangan teknologinya. Saya belajar di luar negeri, oh ternyata dengan teknologi pertanian ini, pakai teknologi, bisa banyak sekali kelebihan-kelebihan yang nggak ada di tradisional pertanian. Simpelnya, tanamannya lebih cepat tumbuhnya, kualitinya lebih stabil, lebih konsisten, dan lebih enak sayur dan buahnya dimakan. Jadi PPN kejar, selesai, PH. Biasanya sih, biasanya kalau prakteknya, PH itu nggak terlalu berubah banget gitu ya. Tapi kalau ternyata ekstrim berubah, ya itu di-adjust aja pakai PH atau PH down. Selesai, masuk ke sistem. Teman-teman, jangan lupa kunjungi website untuk anak ya, bobo.id. Like, comment, share, dan subscribe juga ke channel Bobo yuk!